Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my boss and girl P3B. How are you today? Back again with me, Mr. Dana Febrianto. Today we gonna learn about hobbies. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang cara meminta maaf. Entah itu terlambat atau menghilangkan barang seseorang. Nah, sekarang kita belajar tentang kegemaran atau hobbies. Apa itu kegemaran? Yaitu suatu aktivitas yang kalian senangi. Di buku halaman 21, 21 till 23, di situ ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah reading. Apa itu reading? Artinya membaca. Yang kedua adalah swimming, yang artinya adalah berenang. Ketiga yaitu cooking, artinya memasak. Keempat, dancing, artinya menari. Kelima, fishing, artinya memancing. 6, traveling, berpergian. 7, singing, artinya menyanyi. 8, playing futsal, bermain futsal atau sepak bola. Dan yang terakhir adalah playing the violin, bermain biola. Gampang bukan? Nah, selanjutnya adalah kerjakan halaman 24 sampai 25. Di situ ada barcode. Bisa di-scan. Kalian bisa latihan mendengarkan suaranya lalu pilih. Di antara nomor 1 sampai 6 itu hobi mereka apa saja, dikasih tanda centang. Bisa kan? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara bertanya tentang kegemaran orang lain dan bagaimana juga cara menjawabnya. Nah, di buku halaman 27, di situ ada percakapan antara dua anak. Yang pertama sendiri adalah, "What do you like doing?" Apa yang kamu sukai? Nah, apa yang senang kamu lakukan? Seperti itu jawabannya adalah I love swimming and dancing. Tapi di sini Mister akan mengajarkan kalian cara bertanya kegemaran yang jauh lebih mudah atau umum digunakan, yang jelas lebih simple. Pada contohnya nomor 1 halaman 27 di bawah itu ada gambar keluarga sedang jalan-jalan atau rekreasi. Bahasa Inggrisnya tadi apa? Traveling ya. Cara bertanya adalah menggunakan What is your hobby? Jawabannya adalah My hobby is traveling. Nah, itu tadi contoh jika kalian hanya mempunyai satu hobi saja ya, menggunakan kata penghubung is dan hobi, kegemaran, karena cuma satu. Bagaimana kalau dua? Di sini Mister akan mencontohkan, misal kalian mempunyai dua hobi atau lebih. Misal pada gambar di atas ialah memancing dan memasak, yang artinya fishing and cooking. Nah, cara bertanyanya adalah What is your hobbies? Sama seperti tadi. Dan jawabannya yang agak berbeda adalah My hobbies are fishing and cooking. Seperti itu. Gimana? Paham? Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi pada bahasa Inggris minggu depan. Thank you.